setelah gamenya mulai random oh three cost champion tak kira three champion kok satu three champion berarti cuma sebiji ya menang voting tapi gamenya apakah menang ya itu dia starting Urgot toh Bandrio emang dikasihnya Urgot terus dulu. Oke lah kita akan main Urgot ya nostalgia Urgot carry Aprawa Alistrator di pas di mana ya terus dia suka pakai nganu apa namanya Lele ya kan Lele kan gemoin dulu Lele Randing Lele ngeri siapa dulu itu saya gemoin dulu Bang Kodok Bang Zeko apa ya? Bang Zeko Basur-basurnya kayaknya apa sih? Sumpah Ngetek ngamur tau Gragas kadea Woi, Gragas Tapi Gragas kan dulu pemabuk Badria Pemabuk enggak? Moi Jalan Nek Apa ya? Kodok. Hero berkacamata tidak ada ya di sini ya, Andrew ya. Hero-nya emang bisa ngomong di sini. Kalau di sini ada hero yang ngomongnya belibet tak baru bisa Andrew. Tapi di sini nggak ada yang nggak bisa ngomong le hero nih kadir. Country kita masukkan boys ya merindukan country ya. Lama tak menggunakan country. Kamu mau bawain terangkat jadi bang. Bang Jagoi tapi dia pernah mengungkapkan dalam silet program silet katanya dia suka mabuk nganu mencium sempak tapi maksudnya pas ya kan maksudnya nggak ikut tau di 15 ini dia penetar itu aktif Execute attack spell Anco Scrap invention aja XQ lah Badut ayo Badut tenang Kita akan bermain country XQ karena sudah mengambil XQ nih Anco emang ya tapi ya oke lah XQ bro bagaimana lagi ya namanya juga buang kodok ini country kita buat transisi programnya mabuk air rebusan sempak wah combrote banget ngawur berarti ngomongannya XQ nggak Samirono facto oke lah Samirono Samiyadi atau Sukir Ros rencana nih itu kan dari item sih oke lah arah kesono ya apa pun gerakan tikus carry bo tapi yo ya namanya juga tikus ya kan bosok gila nih gatel ya tikus tapi pol-polannya ya XQ kendus diamankan ya oke terima kasih Yadi sudah menjadi biadi gak dikasih apa-apa ya teh kita tambahin dulu apa main Ilaude carry ya di sini siapa yang hero jagonya Ilaude yang mending jujur aja ya. jujur aja jujur oh hero andalanku Ilaude sih cuman ya nek misalnya Ilaude kos 1 sih hero andalan pada kenyataannya hero kos 5 ini gatel ya wah kalah ini pasang item dia ya kalah ini John seriusan nih menang bos Oh ya, cuman satu sih itemnya, cuman leleku tewas ya. Lele tewas tuh udah sekarang. Biar sih gimmick makin berkenara kembali yo. Ah ini ketua gimmick sudah keluar guys, Yarip. Setelah menggunakan gimmick gamer HP yang sudah nggak tahu kemana, terus menggunakan gimmick PP Ijo ya kan. Sekarang menggunakan gimmick Mas W penjual drone. Waduh. Sekian sempak kayak gini. Di sini nggak telitro kita jual-jualin saja nih hero-hero ampas nih
Apa mending langsung ragi ya, ragi tanpa otak lagi. Ragi tanpa otak, nah entah kenapa bingung gitu kan. Tahu-tahu ragi tanpa otak ya. Gak tahu. Nah, kita akan flex, kita kasih aja. Aku kabeh Viagi juga ya. Viagi bengek itu. Menurutkan data survei yang telah dilakukan oleh Badan IPB ITB dan Viagi Ciamang dari secara pemilihan bahasa ya kan, itu benar-benar sudah mengacu kepada satu orang, yaitu adalah Arif Hidayat ya. Atau nama lainnya Taufik Hidayat, atau nama lainnya adalah Hidayat Nurwahid, atau nama lainnya adalah ya Basuki ya. Basukon Bas. Dulu zaman-zaman SD itu cukup terkenal dengan dua nama, Basuki dan Basukon. Oke, kita ambil bang kodok keri, guys. Bang kodok. Nggak ada mana regen di sini ya, paling ya urgot doang atau mending tikus. Urgot lah. Ngapain ambil tikus? Emang degere Katarinai di stun kan, bro? Kalau dibilang stun, ya stun, tapi dia petar golong mini stun tuh kayak apa ya? Misal ada hero yang lagi ngongkang ya, terus kena punya Katarina, ngongkangnya ke cancel bro. Tapi kalau untuk misal stunnya kayak Vex, kayak Echo, ya enggak mini-mini Adi ya, itu kayak di Dota kan juga kayak misalnya Lucen, Bim, Luna, Bang Kodok ya, Kodok Sulima. Kita masukin double lele ya, mohon maaf, double lele poin besar itu double lele. Waduh, ada lemu mabuk, boys, penghuni neraka. Malah pantesan kestun terus. Ya lumayan lah, buat ngedelay-delay serangan juga oke. Ngawur kodok, jangan dibuang, lek. Kadir ini lele, bro. Kumisan dia. Kalau kodok ini cukup, maksudnya yoni. Apa mending bad gondrong ya? Nantilah, nanti kan. Headline paling siapa sih? Kentos ya kan? Kalau nggak Kentos, Samyadi. Ini masih 5 nggak cukup. Jadi tahan aja dulu. Tahan nafsu, tahan birahi. Apa? Amumu. Tapi janganlah. Jangan saru-saru Amumu. Kurang sopan dia masalahnya. Menurut analisis nih pakai double lele udah kuat kok ya. Tek, dik-dik, dik-dik, tek-tek, dik-dik-dik. Hero kodok itu kayaknya ada cik. Ada sendiri kayaknya. Hitam legam gila nih. Combrote. Combrote, combrote. Ngawur banget, boy. Siapa yang dimaksud itu ya? Kayaknya hero kodok itu ada sendiri, cuman lupa aku Yati. Set lalu apa ya? Set 9. Pokoknya antara dualisme Alele dan kodok itu berbeda ya. Apa season ini atau season kemarin? Mungkin ada yang ingat. Amumu bukan kodok nih. Streamer, maksudnya Yoni, kiri. Samyadi diamankan, terima kasih Samyadi. Ya, mantap. Bisa mainkan 5 konti ya. Yang dimaksud ya. Pemain kuatan ini. Ngawur banget. Ini jenenge apa namanya ya? kodok abuse ya, kodok abuse nggak boleh itu ya, nanti anda diprotes oleh komunitas pecinta kodok. Frog lover jangan main-main dengan frog lover ya. Setelah cat lover, dog lover, masih ada frog lover. Oke, kita lihat di sini mendapatkan itemisasi yang cukup mentereng. Apakah Vex untuk jawaban yang cukup solutif ya? Tapi enaknya Vex tuh ya itu ya, ada stunnya, cuman kalau dibanding dengan Kentos bisa lebih leluasa mengincar backline ya. Tapi misal punya warung ya, namanya hidup bos, memang pilihan ya. Langsung rakit tanpa otak, kita masukin 5 country. Kalau katanya Leonardo 3 country dan 5 country nggak ada bedanya. Terima kasih Leonardo, analisismu pedok gitu kan. Pun jelas-jelas ada bedanya, dibilang nggak ada ya.
saking apa fanatisme terhadap suatu hal sampai pincet matanya ya, tapi nggak apa-apa lah ya, kita maklumi. Namanya juga anak buah Hemas itu. Terus singgaro Binsu, oh Jandro. Attack speed nanti kita siapkan untuk hero lain saja. Attack speed ya, bisa buat Samyati kah atau buat Titan Resolve atau mending aduh dibantai aku jangkrik. Senane sakit banget, John. So. Walah. Oke, mantap masih sama. Nah, ini bedanya sangat kerasa ya. Ini keras loh. 5 country sih Drastid-nya keras pegu. Leonardo bisa bilang enggak ada bedanya kan kalau pemikiran pendek ya seperti itu binatang animal racer kan. Oke, kita ambil apa, Drew? Kodok Sinuma. Oh, ini menarik nih. Ya, ambil ini saja ya. Ambil itu saja untuk kesehatan. Kita roll satu kali, siapa tahu dapat kodok. Iya, terima kasih kodok sudah menemani, nggak dapat apa-apa. Ya, siapa? Baik. Nanti di 7 kita masih ada chance untuk bisa mencari headline 3. Tapi sebenarnya lebih poin di 8 sih. Sementara Lele ini salah satu hero yang paling kuat di muka bumi, jadi ya pertahankan dulu mah enggak masalah sebenarnya. Ya kita lihat saja dulu di sini ya. Ya, country ini melee-melenya, hero-hero frontline-nya tuh banyak yang menggunakan topi ya. Nah, Katarina kuciran kayaknya. Topi juga nih, topi. Nah, iya, Lele bertopi, Urgot bertopi. Ciri khas country ya kan. Samyadi nggak punya topi dia. Oke, kita sikat bos. Jadi buat kalau misalnya ngapal-ngapalnya gitu kan. Jadi misal untuk memanggil Drastid nih monster ini memang ritualnya pakai topi gitu. Besok beliau Lele ini terus kasih ke Sekuk, nanti Lele ini ngomong kayak oh cobrote ngawur banget nih guys. Ibu ya ngomong maksudnya iya yeah. Ibu, mengapa aku berbeda gitu katanya? Emang, jangan salah. Atau mending Rage wae, bos. Iya, Rage. Roll satu kali kalau nggak dapat, oke? Dapat, mantap. Akali di sini main backline. Rage tanpa otak wae lah. Ya kan? Rage tanpa otak gitu loh, tanpa mikir panjang, tanpa basa-basi. Oh, tahu-tahu Rage. Nah, ini kita bisa mainin 4 execute. 4x2 double lele. Tidak ada masalah di sini ya. Ada putri kecil ayah, kayaknya ini Rage yang cukup akurat ya. Karena lawan putri kecil ayah tuh agak mustahil untuk tidak Rage bos. Putri kecil ayah ini so strong ya. Ini bukan hiperbola tapi emang sekuat itu untuk putri kecil ayah bro. Jadi buat kalian yang underestimate putri kecil ayah, harap hati-hati. Ini bukan putri kecil ayah yang menjadi meme sambil berenang ya. Hero ke-4 bos. Hero ke-4 yang mengerikan ya. Kodok filter ya. Andalan kan jadi filter. Kontriku kurang satu lek. Yati ya nong. Ya. Ya mau harus memilih memang hidup harus memilih ya kan. Antara XQ dan Kontri memang begitu. Tapi Lele sebenarnya bisa dibuang gundune. Tapi Lele, Lele, kenapa harus menjadi pertimbangan toh Lele? Agak menyesal sih ya, kenapa harus Lele menjadi pertimbangan? Kalau bisa ada pilihan jual sih mending jual Lele. Tapi ya nggak nyala. Begitu Lele topping. Ada gondol ngeri. Katarina tuh nggak bisa ngeteng ya jangkrik. Jadi kayaknya mending ini agak di sini ya. Kita kasih itemisasi di sini biar nggak langsung tewas terkapar dan luka. Masuk 8 baru cari headline dan Andrew untuk mendapatkan chance dapat headline antara dia kasih trash atau kentus. Kalau misalnya nggak dapat ya sudah back to lobby diamankan. Terima kasih. Masih menang lah ya. Apelia susah diincar sama Akali, tapi Akalinya sampah ya. Ini Akali kalau nggak pakai KDA tuh ya cuman mbak-mbak asal maju tanpa otak, bro.
emang jodohnya emang KDA dia. Wah, saru banget kalah, kalah boys. Takedown jangkrik. Oh ya udahlah, oke lah, saatnya menabung. Kalau begitu kita saatnya menabung. Terima kasih Kodok sudah menjadi Surima. Menabung, menabung, menabung. Masuk 8 menabung, bos. Nanti kalau misalnya dapat kentos, si Vex bisa kita jual. Sebenarnya si tikus ya, tikus curut nih mending dijual. Tapi harapannya dapatnya XQ. Yang nyala XQ, guys. Soalnya kalau secara hero mending trash daripada tikus. Tikus apa dulu? Bosok tikus. Nggak habis pikir, oh hero tikus salah. Halam putri kecil ayah lagi, bos, ya kan? Sekali lagi ya, jangan pernah underestimate dengan putri kecil ayah. Walaupun terlihatnya seperti hero manja, cuman kekuatannya benar-benar kuat, bos. Apa yang bisa menaklukkan? Akali full item KDA sih paling. Itu pun nggak satu hit ya. Akal apa? Putri kecil ayah tidak sempuk itu masalahnya. Dia memiliki kekerasan seperti manoe Maswe ya. Tengeng. Tengeng jod kodok. Bang kodok carry channel. Oke, kita akan melawan tikus, bos. Serigala ya, tikus. Yuk, masuk 8 yuk. Habis skrip masuk 8. Tapi kayaknya nanggung duitnya, lek. Ya, dia. Nanggung duitnya, lek. Mending nantilah ya. Iya, terima kasih. Dikasih dulu topping lagi. Dikasih Eko. Eko tadi game sebelumnya jangkrik. Sekarang dikasih buat apa? Ya, dapat lele. Terima kasih lele sudah mendampingi, tapi enggak guna. Nabung sih, mending nabung. Habis krausel ya, biar siap agar kita mendapatkan chance. Siapa tahu krauselnya dapat duluan. Biar jadi dapat duluan, maksudku. Maksudnya, akali ngeteng po. Bingung juga nih, item tak siapin buat kentus ya. Terus ya, akali ngeteng, lele kita kasih item aja ya. Nggak ada masalah lele beritem sekali lagi karena nanti kita jual. Terima kasih lele sudah mendatang ya, walaupun hero nya burik, cuman kalau misalnya kita jual kan ya oke lah. Kopi pahit di pihak musuh agak menakutkan, sakit banget. John untung saja masih bisa ya, dia main terus juga sih. Dapat berarti 24/48 sebenarnya sudah untuk rage. Cuman masih belum ada urgensinya untuk rage, mas. BF serotot, Bang Kodok Carry ya, ada ini Pandora menarik mano. BF serotot jelas harus digunakan. Laser champion kita bisa pakai buat siapa? Di sini tidak ada pilihan ya. Ada sih buat anu, cuman ya eman-eman. Apa ya, Pandora mungkin menarik sih. Misal punya mano isinya Pandora, menarik ya, menarik bos. Pandora ya, nanti kita itemisasi buat akali te. Pandora adalah solusi bingung. Waduh. Masih pakai headland Corki Pardede ya musuhnya. Ya aku ya pasti pakai headland Lele nih Badri. Kasih main lustrik dia musuhnya. Soalnya item belum dipasang. Item belum dipasang ya, indikasinya main lustrik. Naik no combrote noak naik noak naik. Haru banget omongannya. Bandiro tidak menggunakan akun gimmick kok, Bandiro. Dilala pas menggunakan akun apa bahasa gimmick baru. Pas menggunakan Sari Bidaya tadi, keceplosan. Ngeri-ngeri Sari Bidaya kok pembahasannya beli drone. Oh, kita lihat di sini duit. Duit kurang 1 John. Kita jual lele ya kan. Terima kasih lele sudah mendampingi. Ada kentus di situ. Ah, ini
6 XP kita amankan. Terima kasih ya, Adi sudah menjadi biar ini. Gambar cemas diamankan. Frontline harap cemas dengan frontline sih ini ya. So much XQ guys. Bancok emang ya. Agak cemas bagaimana. 45% dengan 55% ya, sangat-sangat besar. Ya namanya juga kopi pahit. Ada tikus di sini ya yang nggak ada guna. Tikus sampah hadir. Tikus buat apa lagi ya, Bro? Kita butuh trash ini. Ya, butuh trash banget asli. Ini kalau nggak pakai trash udah diifit lah. Salam senyum sampah pada di sini. Tidak ada hero yang bisa diambil, kurang ajar. Animal Kaiser. Kayaknya butuh memaling ahri Gunawin ya. Wah, diambil. Sangat banyak yang pakai Gunawin. Itu akan menjadi bahaya. Figu 2 apa? Figu 2 bos. Figu ya. Figu lumayan kita amankan. Kambing penta dulu kan. Penta dok. Penta dok. Adaptif helm. Adaptif helm. Bengkek tenan. Atau mending XQ dikurangi web bus jerak ya men. Kayaknya XQ-nya kita kurangi dulu ya. Karena terlalu banyak backland zone. Jekuk kita amankan. Terima kasih Jekuk sudah menjadi bang Jekuk. Kita pick lagi XQ-nya. Terus kita kasih item. Bledut. Kontri kurang satu, siapa ya? Kurang satu ya? Siapa sih? Tres yo, wah jangkrik gak dapet tres nih. Jangkrik tresku kemana nih? Tadi. Terima kasih Kentus multi tanah. Butuh tres boys. Jangkrik suriken nih. Oke terima kasih Yati. Mundar mandir gak karuan. Red buff kok. Urgot B3. Ada Jekuk ngapain leh? Mending ini leh. Jekuk ngapain Jekuk? Wey Jekuk. Jangkrik Jekuk. Blue buff BKB. Pertimbangannya cukup bingung. Oke, item satu lagi. Pertimbangannya cukup bingung, kita kasih BKB lah ya. Oke. Badut gak dikasih tres leh, bengkek. Corok. Sentinel bisa nyala gak? Sentinel gak bisa ya. Butuh hilau deh untuk bruiser leh. Menambah durability. Baik, tembus dengan mudah ya. Kontri kurang satu ya. Mending fax bisa cuci tambah. Fax. Lagi fax sudah tak siapkan. Daripada Petos Kataridi. Oh, mending tambahin bang kodok ini loh. Langsung itemisasi weh. Jangkrik suri kan. Kontri ini buat gue apa ya? Saru kontri ya. Late game kayak kontri gak worth kayaknya. Kita akan memainkan kodok suri kan. Kombo campur. Tinggal tambah hilau deh B3 ini menarik gue rasa. Hilau deh sampah coy. Hilau deh. Langsung ragi tanpa otak atau mending ragi berotak? Mending ragi berotak coy. Sepertinya kita harus pelan-pelan ya dengan yang namanya ragi berotak. Brengsek. Kita kasih adaptif film agar kentut semakin sakit ya, walaupun ya, namanya juga kopi pahit. Red buff. Resiko ditanggung menang.
belum ada yang defeat, bos. Sekedar info, babi ya kan. Wah, nggak habis pikir aku belum ada yang defeat toh ya. Iya, putri kecil ayah di situ free hit. Kentusnya nggak ngulti, petok kentus. Kambing kentus drut, jorok. Nggak habis pikir aku. Putri kecil ayah free hit banget le. Ya ampun, nyamun kentus pego. Wah, bubar. Ya, krek kentusnya drut. Udah full item. Multi ini multi tanah. Tak gival. Tak jiksung. Sentinel at slot still kodok. Tinggal tikus apa mending langsung. Ya, poin utamanya adalah kan speed 2. Wah, enggak ada apa-apa. Masuk lagi sih, pas rakitan kotak sih. Beragetek. Oh, hilau deh, boys. Hilau deh. Hilau deh. Terak, tak, digetak, getak, tak, stak, tak. Kita kasih hilau deh, Gary, bos. Tentakel kita kasih sampah, ya. XQ kurang satu, curut. Untuk gantiin genar paling. Atau aku gantiin kodok. Gantiin ke hilau deh, ngawur paling. Harus laut ini laut deh lo bos, masuk diganti ya kan. Pas sempat kira ada yang mengeluarkan Kronos Perle. Ya ilau deh tidak didetak ilau deh ya kan. Hero andalan bos, jangan salah. Hero andalannya orang lain sih kan. Ding. Wah dia raih laut dewi. Terus nih. Nah, benefit. Ini pula item udah ya. Siapa lagi? Situs dewasa. Atau mending nambah yang lain ya? Ya, terima kasih. Tikus curut diamankan di sini, tapi aku bingung siapa yang bisa digantiin. Asli bingung siapa yang bisa diganti coba. Pertanyaannya sekarang benar kalau mau. Masuk 10 mungkin bisa. Ah, babi jangan. Santai lagi ya pun. Pertimbangannya cukup bingung ya kan. Jangkrik. Ilau de kah? Really dude, ilau de dude. Masa ilau de lah diganti. Aku butuh tank le, asli tankku bosok disikat Yoni satu hit langsung tewas dan anak kertas pisah pun cari situs dewasa ya kemo KDA yang ngepick akali tidak gulune asli cok. Oke, terima kasih Yadi sudah menjadi biadi mantap saat tewas asik. Ini sudah cukup tanki ya. Ini dua orang nih kayaknya mending diminggir ke bawah. Kita masukin booster tambahan. Gak jadi, antok memang gak jadi John. Deadline nih ganti kentos carry ya. Samyadi nyimpen sih aku cuman ya oke lah. As bahasa basi tidak menyelesaikan masalah gitu kan. Sekali lagi kita beritahu kan bahwa bahasa basi tidak menyelesaikan masalah mending langsung lagi tanpa otak ya. Tapi XQ-nya gak bisa naik. Hihihi, ilau deh bos, pakai item tangan ya kan. Jangan underestimate ilau deh, walaupun sama tapi dia tidak berguna. Berarti tikus kita jual ya, karena emang tikus kantor gak ada nih. Penta tambahin satu. Tikus kantor gak ada nih. Astaga, sejorok ini kah? Kita lihat kan terus di sini emang hero nya jorok banget menurut sebagai headline. Apa ini? 15 ability power toh. Tambahannya kan terus jorok banget loh. Kos 4 efek headline cuma 15 ability power kalah sama Ani. Cuk dong ya. Bandrio. Apa yang bisa dikorbankan di sini tidak ada lagi. Gak ada yang bisa dikorbankan kecuali mencari ilau DB3.
Moser kok Guardian. Oh iya, kalau ada Yorick nanti bisa diamankan. Nanti tadi. Gareli 15 ability power ala dengan Nani loh. Minimal 15 ability power. Terus reduce mana 15 kayak atau apalah. Terus ini gak pernah ngincer Ari Gunawan tuh. Asli, gak pernah ngincer. Entah apa yang dipikirannya pedok banget. Ler, sip, mantap itu baru Kentos yang gue tahu. Yuk, ngincer Ari yuk. Bisa yuk. Ler, aduh. Kota-kota. Ngomongannya Bang Jagoi copyright loh, bet. Kilau deh gak dapet, tapi gak apa-apa, emang gak penting. Tentakel di sini untuk melindungi Akali ya. Melindungi Akali. Gak ada yang mana kali ya maksudnya. Jadi ya. Paling yang mungkin agak berbahaya. Wah, kambing. Jinnya B2 ini bahaya nih. Wah, headline-nya Yorick. Headline Yorick diberi. Nih, headline Yorick ya. 50 nyawa sama 2 extra goal. The big goal is bigger than deal 10% extra damage. Ya kan? Semakin gede kan semakin banyak buff-nya, Andrew. Lah, kentut. Wah, gak satu ini power tok. Gak ada spesial buff-nya. Badet. Oke, terima kasih Kodok, telah menjadi kebang Kodok. Enak Kodok. Kayaknya, double kentus lah, really good. Alah, dikasihnya jigong, bengsek. Oh, nggak habis pikir, bro. Dikasihnya jigong, coba ya, bu. Ability power kita amankan buat Dianit. Wah, kita skip dulu. Wah, ini dia, Ilaudia B2. Sip, Ilaudia B2 kita siap kalah, sip. Jujur siap kalah dengan adanya Ilau D2. Combrote, underestimate Ilau D kah? Petuel. Wow, nahan lama loh, cukup lama loh Ilau D menahan. Wah. Wah, kalah sama Yoni. Titan Resolve ekstra 2 biji, enggak tembus. Ulti kentus, Ndru. Wah, edian. Magic Resist terlalu besar, Lek. Anco, emang Ilau D nggak ada guna. Aduh, Ilau D ini emang nggak ada guna atau gimana ya? Astaga. Pentakwil ku kurang satu, Lek. Lele ya? Pentakwil tambah satu, Webos. Urgot kita korbankan saja ya, emang. Country udah nggak ada benefit. Yore, John, Anco. Yore apa abinya lah. Baru keluar dia. Tapi santai, 2 hit. Wah, baru keluar kambing si Yore. Setelah gamenya mulai. Dia gigi aman. Tapi santai, masih 2 hit. Tapi, apa ini? Apa ini, Lin? Attack range? Bandrio? Final lawan